Eh, nak kena sini, sini, sekejap. Duduk dulu, ada benda nak cakap ni. Sebenarnya, saya ni nak kongsi satu info yang sangat-sangat penting dekat korang. Pernah dengar tak pasal Akta Kawalan Produk Merokok? Nampak macam serius kan? Tapi ini memang betul-betul serius dan ramai lagi orang tak tahu. Akta ni kawal semua produk-produk yang berkaitan dengan merokok. Rokok, vape, cerut, tembakau. Ini kira coverage lah. Benda tu tak boleh sesuka hati jual, tak boleh sesuka hati guna, kau faham tak? Yang paling kita tekankan adalah golongan-golongan yang bawah umur. Kodik yang buat halik. Orang tak boleh suka-suka tau. Di bawah 18 tahun ni memang tak boleh suka-suka guna, jual, mempromosikan produk-produk rokok ni. Sebab itu memang salah untuk korang. Tak kata yang dah dewasa pun betul kan. Korang ada anak saudara ke, anak-anak kawan ke yang di bawah umur, kita kena jaga tu. Sama-sama pantau. Eh, dah 18 tahun atas ni? Dah besar. Ha, dah besar pun tak boleh isap rokok sini. Ingat, Malaysia nakkan generasi yang sihat dan happy. Korang, kalau jumpa video ni, korang share banyak-banyak supaya semua lagi ramai yang tahu dan ambil tahu tentang ni. Tentang Akta ni lah yang tadi aku cerita ni. Hashtag kan Akta 852. Ramai-ramai share. Bismillah.